Sore, Widodo bergegas berangkat kerja. Ma? Ma? Ya, Pak. Kebiasaan Pami tak pernah dia lupa, terutama pada si jabang bayi yang dikandung Sri Rosmawati. Oh iya, Pak. Jadi, apa nak pergi, ya? Amelia, Amelia, ya. Salam-salam buat dulu ya, adek. Begitupun pada dua buah hati lainnya, Amalia dan Alfian. Pasangan Widodo dan Sri Rosmawati terbilang keluarga bahagia. Ibu ya. 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 Malam Minggu biasanya dijadikan malam kumpul keluarga. Namun kali ini Widodo tak bersama anak istrinya karena lembur kerja. Ade, Kak, udah ya mainannya, udah malam, bobo yuk. Ya, jam berapa? Jam malam? Ntar lagi, jadi mau main mobil dulu. Nah, nanti Ade bangunnya siang, nanti kalau pulang Ade gak bisa main sama Papa. Jadi Kak, jadi dulu. Udah malam, loh. Yuk, bisa main lagi ya. Udah ya, mari semuanya. Yuk, yuk. Mau ya, Pak? Udah, ya, baik. Sri Rosma meminta Amalia dan Alfian untuk beristirahat lebih awal. Jaga dari tidurnya saat mendengar pintu rumahnya terketuk. Betapa kagetnya Sri saat melihat tamu tak diundang itu menghunus pisau. Siapa ya? Pak? Papa? Kok gak jawab ya? Pak? Sri pun dengan cepat menutup pintu. Namun Ferry merangsak masuk. Dari rumah Pak Widodo.
Jeritan Rosma membangunkan Amalia anaknya. Oh, ini mama ya? Ini suara siapa? Kok suaranya mama? Ma? Aku cek mama aja deh. Aku ngantuk. Ferry kerasukan. Amalia dan adiknya Alfian yang baru 5 tahun pun ditusuknya juga. Tak berapa lama, Yadi tetangga sebelah cari tahu apa yang terjadi di rumah Widodo. Pak! Pak Dodo, aneh, kok pintunya udah terbuka ya? Kok nggak ada orangnya? Pak, Pak Dodo, Bu Sri. Dua warga yang mendengar cerita serupa pun keluar rumah. Dodo, saya juga, iya saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saja ini pintu sudah terbuka. Nggak ada orangnya. Pak Dodo, Bu Sri. Yadi memergoki Ferry keluar rumah. Tiba-tiba keluar dari dalam. Saya itu Pak, temannya Pak Dodo dari Jawa Pak. Kok Pak Dodo juga ada? Mestinya kemana? Oh, atau jangan-jangan kamu rampok ya? Bukan Pak, bukan Pak, bukan Pak, bukan Pak. Hei, kemana kamu? Iya Pak, tangkap Pak, dia juga rampok. Pak, lepaskan saya bukan perampok Pak. Pak, saya bukan perampok. Ferry sempat tertangkap petugas keamanan. Pak, saya bukan perampok, Pak. Udah, lepas, Pak. Lepas, Pak. Ferry merebut sangkur penjaga keamanan, kemudian mengancam warga. Ayo, maju satu-satu sini lawan gua. Gua matiin lo. Ferry pun lolos dari puluhan warga. Jadi, dia itu siapa, Pak? Kok pakainya rembut sangkur saya segala? Saya juga nggak tahu. Dia bilang dia temannya Pak Dodo. Tapi sudahlah, biarin saja dia pergi. Lebih baik, ayo kita lihat kondisi rumah Pak Dodo dan Bu Sri. Ayo, kita lihat. Keempat warga terkejut mengetahui Sri yang sedang hamil 5 bulan bersimbah darah. Amalia dan Alfian pun bernasib serupa. Warga pun lapor polisi. Dengan kepolisian, kami mau melaporkan kejadian pembunuhan, Pak. Kami akan segera ke sana. Iya, Pak. Segera, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Kasus terbunuhnya Sri dan anaknya Amalia secara tragis menggemparkan warga. Sejumlah sanak keluarga menangis histeris. Sementara saat kejadian Widodo tidak ada di rumah. Ratusan warga memadati sekitar rumah korban pembantaian. Kamu dari Jawa suaminya dengan saudara terus? Nah jadi dia namu kemudian keluar keluar sama satpam terus? Masih di sama Pak RT terus? Ya ternyata udah apa udah kejadian kejadian pembunuhan. Semua korban mengalami luka tusuk. Rosma dan Amalia yang mendapat tusukan lebih dari 4 tusuk tewas di lokasi kejadian. Sedang Alfian kritis akibat luka tusuk yang mengenai dadanya. Korbannya ditusuk dari belakang ke depan. Berapa orang Pak yang ditusuk? Yang ditusuk 2 orang, ibu sama anaknya. Suaminya? Suaminya lagi kerja. Polisi mengamankan sebilah pisau yang diduga digunakan menghabisi korban. Anehnya, tidak ada barang berharga milik korban yang hilang.
kalian. Polisi mencurigai kasus terbunuhnya Sri dan anaknya bukan perampokan. Ada motif lain di balik aksi pembunuhan. Pak Widodo, apakah Bapak ada masalah di kantor? Seingat saya... Sejumlah saksi diperiksa, termasuk suami korban, Widodo. Apakah Bapak pernah ribut dengan seseorang? Kalau ribut sih pernah, Pak. Tapi ribut biasa, soal kerjaan. Dengan siapa, Pak? Dan kapan? Dengan Ferry, Pak. Anak buah saya di kantor. Itu kira-kira minggu lalu, Pak. Terus, waktu kejadian, saudara Ferry masuk kerja tidak? Seingat saya waktu itu di jadwal libur, Pak. Apa jangan-jangan Ferry ya? Di mana tinggalnya, Pak? Dia ngontrak, Pak. Di daerah Sadang, Purwakarta. Baiklah, Pak. Terima kasih atas informasinya. Baik, Pak. Misteri terbunuhnya Sri dan anaknya mulai menemui titik terang setelah polisi mendengarkan keterangan Widodo. Dugaan Ferry terlibat. Ferry pun diburu. Saudara Ferry, Saudara Ferry, sepertinya kosong kan? Kita cari ke tempat lain. Siap, Bos. Ayo. Di luar dugaan, polisi menergoki keberadaan Ferry. Tak buang waktu, Ferry disergap. Dan, itu Ferry, Dan. Oh ya, Mama, berhenti nggak? Ferry, berhenti kamu! Jangan lari! Kejar, Pak! Pak, kejar, Pak! Aksi kejar-kejaran mewarnai aksi penyergapan Ferry. Polisi terpaksa buang tembakan peringatan. Ferry sudah tertangkap. Namun misteri 15 jam terbunuhnya Sri dan anaknya belum terbuka lebar. Sebelah kiri, Pak. Turun.
tak berhenti di situ. Polisi kemudian meminta Ferry menunjukkan sejumlah barang bukti lain. Di mana kamu simpan barang buktinya? Di dalam kamar, Pak. Kamu ke kamar. Siap, Pak. Di mana lagi? Ada di dalam situ aja, Pak. Semua. Yang mana? Iya, Pak. Pak, periksa, Pak. Siap, Pak. Barang bukti yang digunakan saat menghabisi korban ditemukan. Lapor, Dan. Saya menemukan ini, Dan. Ada celana, kaos, sama sweater, Dan. Aman, Dan? Siap. Lapor, Dan. Saya menemukan sangkur, Dan. Aman, Dan? Siap. Baiklah, sudah terkumpul semua. Ayo kita ke kantor. Siap. Siap. Ayo. Ayo, Pak. Sakit, Pak. Misteri terbunuhnya Sri Rosmawati dan anaknya akhirnya terjawab. Di meja polisi, Ferry mengaku melakukan aksi kejinya itu seorang diri. Aksi sadis tersangka bahkan sudah direncanakan sepekan sebelum kejadian. Melengkapi pengakuan tersangka, polisi pun gelar reka ulang. Namun rencana reka ulang di rumah korban batal digelar. Musabab, ratusan warga menyemut di lokasi kejadian terbunuhnya korban. Muncul khawatir, polisi tak mampu menahan emosi warga yang akan menghakimi tersangka. Lalu motif apa yang melatar belakangi Ferry menghabisi keluarga Widodo? Pagi itu Ferry Maulana baru saja tiba di tempat kerja. Ferry adalah karyawan pabrik ban di Purwakarta, Jawa Barat. Seharian Ferry berhadapan dengan bisingnya mesin dan bau karet yang menyengat. Siang, Pak. Bisa dulu ya. Iya, Pak. Yang lain udah pada masuk, Pak? Sudah. Udah. Silakan. Ayo, Pak. Makasih, Pak. Iya. Suatu ketika, Ferry membawa tumpukan ban untuk disimpan di gudang. Widodo, supervisor atau atasannya. Loh. Kenapa dipindahin begitu? Ini kan mau dipindahin ke gudang depan, Pak. Udah dilakukan pengecekan terakhir belum? Hah? Kayaknya sih belum, Pak. Kalau belum, jangan begini caranya. Balikin lagi. Hei, lakukan pengecekan terakhir dulu. Jangan pindah sembarangan begitu. Sembrono kamu. Siapa yang suruh?
sial tuh orang. Kena damprat lagi gue. Tenang. Usai kena damprat, Ferry bertemu dua rekan kerjanya. Lah, kok dibalikin lagi, Fer? Ya lo tau lah si Dodo, kalau nih ban-ban gak dicek, gak boleh masuk gudang. Gimana sih lo? Itu kan udah dicek sama Pak Agus. Makanya gua nyuruh lo buat bawa ke gudang. Lo berdua kagak bilang sama gua. Kalau gua tahu kan gua gak kena lagi tuh sama tuh orang. Lagi yang lo main bawa-bawa aja. Sial banget, Dodo tuh. Udah lah. Esok harinya Ferry kembali kena marah atasan. Widodo menilai Ferry sembrono, perbuatannya bisa membahayakan keselamatan kerja. Wah. Kerja apaan kayak gini? Jam segini kan udah nongkrong. Hah? Bagaimana bisa mencapai target produksi kamu banyak nongkrong kayak gini? Ya Pak, baru juga saya nongkrong, Pak. Saya haus banget, pengen minum, Pak. Kamu jadi bawa minuman ke bengkel ini? Hah? Kamu tahu aturan nggak ke perusahaan ini? Nggak boleh! Pak, saya tuh haus. Masa kayak olet saya haus itu harus ngambil minum dulu ke dapur? Iya, haus makan minum tuh ada jamnya, ada jam istirahatnya. Kamu tahu gak, di tempat ini banyak listrik, kalau tumpah bagaimana, bisa kebakaran, paham gak kamu? Mikir gak sih kamu? Jadi bapak pikir saya gak punya pikiran gitu? Kamu berani ngomong kasar sama saya bisa pecat kamu setiap saat, dengar itu. Pecat pak, pecat saya sekarang, kalau bapak mau pecat, pecat. Saya gak takut kehilangan kerjaan. Apa lihat-lihat, Pak? Perselisihan Ferry dan Widodo memunculkan dendam di hati Ferry. Ferry merasa apapun yang dilakukan selalu salah di mata atasan. Lu ada di sini. Tuh, lu pulang cepat, Fer. Biasanya juga lu nongkrong dulu sama kita. Bete gue, diomelin mulu sama bos. Emang kenapa lagi sih lu? Lunya kali yang bikin masalah, Fer. Lu tau lah si bos. Gue itu di matanya dia kagak pernah ada benernya. Salah terus. Gue kalau di sini terus, pala gue lama-lama bisa pecah, tau gak lu? Pusing gue ngadepin bos, gak pernah ada benernya gue. Lu mau kemana? Gue balik duluan lah. Beres. Yaudah, jatuh dulu ya. Di tengah perasaan yang tak keruan, Ferry meninggalkan kawan-kawannya. Ayo bro, yuk berdiri. Hati-hati tuh, jangan kebut-kebut. Ya. Ayo bro. Selang beberapa hari, Ferry memposting status rasa sakit hatinya di media sosial Facebook. Kali pertama tertanggal 22 Januari pukul 21.11 WIB. Tanggal 28 Januari, Ferry kembali memposting status senada, sekira pukul 15.36 WIB. Kedua postingan Ferry bernada ancaman. Sepekan setelah memposting status ancaman, Ferry menyusun rencana jahatnya. Gue masih bang dendam nih. Terus mas dendam. Gue libur. Pas banget dia masuk malam.
ini waktunya gue balas dendam. Biar dia kapok, gak ngerendahin gue lagi. Waktu yang tepat didapat, Ferry keluar rumah kontrakan untuk membeli pisau. Nyari pisau, ada gak yang bagus-bagus itu lah pisaunya? Banyak. Bentar ya, ini mas tinggal pilih aja mau yang mana. Menurut abang yang bagus yang mana nih bang? Tergantung emasnya sih, sukanya modelnya gimana. Ah, ini cocok nih bang, tajam kayaknya bang. Ya, itu juga ini, bagus bahannya. Ini berapaan bang? Itu 50 lah. 50? Iya. Gak bisa kurang lah. Udah pas, itu udah harga murah. Terus pelanggan. Buat apa sih bang ya? Enggak, biasa lah, mau potong-potong aja nih. Gak usah digantongin. Gak usah lah. Yaudah, makasih ya mas. Ya bang, makasih bang. Ya. Pukul 3 dini hari Ferry mendatangi rumah Widodo. Ia nekat ingin membalas sakit hatinya dengan menyerang istri dan anak-anak Widodo. Diteriaki maling oleh pemilik rumah, Ferry menyerang Sri yang tengah hamil dan kedua anaknya. Sri dan Amalia tewas ketika. Nyawa Alfian tertolong setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Rekam jejak aksi sakit hati Ferry terlacak. Di awal polisi tidak menemukan barang-barang berharga korban hilang. Diperkuat keterangan suami korban, jika kasus tewasnya Sri dan anaknya bukan kasus perampokan. Diduga terpicu cekcok atasan dan bawahan. Kurang dari 15 jam pasca kejadian, polisi berhasil meringkus pelaku di dekat rumah kontrakannya di Sadang, Purwakarta. Polisi terpaksa menembak kaki Ferry Maulana yang melarikan diri saat disergap. Ferry dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ampun, Pak. Jadi, ampun, Pak. Jadi. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Persidangan Ferry Maulana sempat diwarnai kericuhan. Itu pun selesai sidang saat Ferry dikirim petugas ke mobil tahanan. Warga korban melampiaskan kemarahannya. Mereka mencaci maki Ferry. Warga korban bahkan cekcok dengan polisi.
6 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Purwakarta memutus Ferry Maulana terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman mati.